Sementara. Jadi perusahaan migas beneran ya. Jadi modifikasi tahun lalu. Ini ya. Dalam kesempatan ini kami juga menyiapkan penyerahan simbolis CSR. Jadi selanjutnya akan kita lakukan pemantauan ya secara secara intensif 24 jam untuk mengikuti adanya kemungkinan-kemungkinan kalau adanya kemungkinan untuk segera dapat diatasi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kalau ada teman dari kita ini ada WhatsApp group untuk seluruh ini dan kita melihat ada permasalahan di JAPEK dan kita kemudian menunjukkan tim motoris kita yang kemudian dipandu ya oleh polisi sudah mulai dari sejak kemarin kita sudah menyediakan motoris ini. Jadi kalau sebelumnya memang kita belum mendapat akses tapi sekarang sudah dipandu oleh polisi masuk ke dalam dan sekarang sudah siap. Tinggal telepon 135 jika ada di sana yang kehabisan bensin di JAPEK, telepon 135 kita siap antar. Ada 200 kita total. Iya. Dan ini kemudian standby di SPBU terdekat tersebar semuanya. Jadi ketika ada permintaan dari SPBU terdekat langsung mengirim. Baik. Sebelumnya